Baiklah, terima kasih rakan segas kita Daud Iskandar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama dengan Rompai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin 17 Julai 2023 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam ceria kita ucapkan kepada Auda semua. Dan seperti biasa, saya mengharapkan agar Auda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera di manapun Auda berada. Dan Auda dalam pertemuan kita ini akan saya kongsikan beberapa info semasa antara acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Temburong. Dan sebentar nanti juga kita akan dapat menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan untuk tontonan kita bersama pada pagi ini. Tapi sebelum itu, ingin saya kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekanbangar untuk pagi ini. Alhamdulillah berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Dan kita mengharapkan juga apapun aktiviti maupun tugasan Auda untuk hari ini, kita mengharapkan agar semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Auda, info semasa yang akan saya kongsikan adalah mengenai Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1445 bagi peringkat daerah Temburong akan diadakan pada hari Selasa malam Rabu dan akan mengambil tempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar daerah Temburong. Baiklah, ada satu info semasa yang dapat saya kongsikan dulu untuk pagi ini dan seterusnya apa kata kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Untuk itu, kita saksikan bersama. Perlawanan pencak silat telah membuka tirai acara-acara kerayan bagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun bagi peringkat daerah Temburong. Acara perlawanan pencak silat berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Kampung Ratai, Mukim Bokok. Acara diadakan di awal minggu bulan Julai 2023 ini. Hadir di majlis tersebut ialah tetamu kehormat Yang di-Pertua Persib dan pegawai daerah Temburong, ahli jawatan kuasa, wasit-wasit, juri-juri, hakim-hakim dan kesemua peserta silat bagi memeriahkan acara perlawanan pencak silat yang penuh dengan acara berasaskan adat dan kebudayaan sejak dahulu lagi. Acara yang dimulakan dengan pembukaan gelanggang penuh dengan adat yang terpelihara sehingga kini. Setelah itu, untuk memulakan acara perlawanan pencak silat, barulah panggilan masuk untuk para wasit, juri, hakim dan peserta silat mengikut urutan kategori perlawanan pencak silat pada petang hari tersebut. Okay, tujuannya adalah untuk meraikan dan memeriahkan lagi sambutan sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-77 tahun dan juga objektifnya ini adalah untuk mencari wakil-wakil pesilat bagi daerah Temburong untuk mewakili daerah ke peringkat kebangsaan yang mana perlawanan peringkat kebangsaan akan diadakan pada 23 hari bulan Julai sehingga 29 hari bulan Julai. Alhamdulillah perlawanan ini kebiasaannya dijalankan tahun-tahun pulang untuk sempena menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli. Ini perlawanan ini telah pun diadakan lama pulang sudah dari start tahun 60-an lagi lah perlawanan ini diadakan. Penilaian pemarkahan ia dinilai dari segi keaslian, kerapian, ia punya buah, ia punya permainan sesuatu silat atau
Okey, juri-juri dan juga hakim terdiri daripada juri-juri hakim antarabangsa yang didatangkan dari Persib, iaitu Pertubuhan Pencaksilat Brunei. Okey, harapan semoga perlawanan ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan juga harapan saya supaya lebih banyak lagi anak-anak muda yang berminat untuk orang ini bersilat. Dapat juga bersedorang atau menyambung kita ni punya adat, kita ni punya legasi ini, supaya generasi akan datang ini tahu kalau orang, kalau bukan dari kita, dari siapa lagi untuk menjaga kita ni punya hazanah ini lah. Semasa di dalam gelanggang, perlawanan ahli yang dikhususkan untuk berada di dalam gelanggang ialah para wasit, juri hakim tengah 1, 2 dan 3, setiausaha pertandingan dan juga penjaga masa mengambil tempat yang dikhaskan. Sebanyak lebih kurang 23 perlawanan yang dipertandingkan pada hari tersebut mengambil masa dalam satu hari, iaitu bermula dari seawal 7.30 pagi hingga acara selesai pada waktu petang. Jenis silat untuk pertandingan ini membawakan dua jenis silat tanding, iaitu silat kuntau dan silat cakap. Okey, silat ini adalah untuk kesihatan kita ini juga, bukannya hanya tumbuk tandang ataupun tangkisan itu. Yang pentingnya untuk kesihatan kita ini, untuk fizikal kita ni, mental kita ni sentiasa sihat dalam persilatan ni, macam itulah. Okey, masa ni hamba bersilat dalam silat cakap asli Brunei. Itu dalam silat cakap asli Brunei ni, ia banyakkan pergerakannya lembut, tapi dalam lembut tu ada ketegasannya. Jadi dalam permainan itu, ia ada seni tumbukannya, seni tangkisannya dan kunciannya juga, macam itu. Mengikuti persidatan ini dalam bangku sekolah, dalam sekolah menengah dulu. Okay. Jadi masa tu masih lagi anulah, mula-mula tu masih lagi kaku lah untuk persidatan ini. Jadi sudah berapa tu, ya kejiwa kita ni seronok jadinya. Jadi teruskanlah sampai ini. Jadi antara pencapaian saya hanya mendapat naib juara lah dalam peringkat daerah Temburong. Kami berharaplah untuk anak-anak muda masa ini, kalau boleh libatkanlah diri itu dalam persilatan, kerana persilatan ini bukannya untuk macam tumbuk tandang atau apa tu. Jadi ia adalah kesihatan kita ini juga, macam kesihatan mental kita ini, fizikal kita ini, okay, untuk mewarisi persilatan nenek moyang kita ini yang dulu-dulu saja. Kategori pertandingan pula terdiri daripada peserta silat dewasa dan terbuka, lelaki dan perempuan. Di kesempatan ini juga, persembahan tari silat dapat disaksikan yang dibawakan oleh 6 orang pesilat dari perguruan silat masing-masing. Antaranya ialah dari perguruan Pergah, Buang Bukut, Benteng Betawi, Pertubuhan Pencak Silat Gerak Pusaka dan dari perguruan Bersikap. Sebagai satu acara perlawanan yang bersistematik, penutupan gelanggang dilaksanakan dengan penuh adat. Setelah itu, penyerahan hadiah-hadiah kepada para peserta yang memenangi pertandingan mengikut kategori dan penyampaian hadiah-hadiah disampaikan oleh tetamu kehormat majlis. Sebelum bersurai dan mengakhiri pertandingan, tetamu kehormat majlis menyempurnakan acara penyarungan keris, menandakan acara perlawanan pencaksilat telah berakhir. Dalam setiap seni bela diri, terdapat manfaat positif yang dapat diambil. Terutama sukan pencaksilat yang sudah menjadi seni bela diri dari zaman dahulu kala. Manfaat dari segi kesihatan diri, kepercayaan diri, pertahanan diri, melatih sikap berdisiplin, berani dan bertanggungjawab. Alhamdulillah, Audrey, itulah dia tadi bahan visual yang dapat kita saksikan bersama.
acara perlawanan pencak silat yang diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok Daerah Temburong, dan ianya merupakan satu acara permulaan bagi sambutan Hari Kepeteraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Perikasri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun bagi peringkat daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, juga sebelum kita berpisah ingin saya kongsikan antara acara malam pentas perayaan yang akan diteruskan lagi pada hari ini, yang mana pada malam ini akan mengambil tempat acara Irama Klasik Nostalgia 60-an, dan juga esok hari Selasa akan diadakan peraduan suara lagu-lagu lama. Jadi kita mengharapkan Auda, dengan adanya acara malam pentas perayaan ini yang akan diadakan di kawasan Dermaga Pekan Bangar Daerah Temburong, insyaAllah acara akan bermula pada pukul 8 malam, maafkan saya. Jadi kita mengharapkan agar Auda dapatlah memberikan masa ataupun meluangkan masa untuk datang untuk meramaikan lagi dan memeriahkan lagi acara malam pentas perayaan di hari-hari yang akan diadakan sehingga akhir bulan Julai ini. Dan Auda, sebelum kita berpisah, juga ingin saya kongsikan satu info semasa terakhir mengenai acara Bintang Keputeraan 2023, yang mana pendaftaran kepada Auda yang ingin untuk mengikut serta masih lagi dibukakan, dan pendaftaran ini dibukakan sehingga 18 Julai 2023 pada pukul 4 petang. Dan kepada Auda yang berminat, bolehlah datang di cawangan Radio Television Brunei Daerah Temburong untuk mendapatkan borang untuk penyertaannya. Alhamdulillah Auda, itulah antara info semasa dan juga bahan vision dapat saya kongsikan bersama dengan Auda pada pagi ini, dan kita mengharapkan juga agar ianya dapat memberikan nilai tambah dan juga manfaat bersama. Alhamdulillah Auda, untuk itu sampai di sini saja perjumpaan kita, dan kita serahkan kembali kepada rakan segas kita di Bandar Seri Begawan, Daud Iskandar dan juga Nur Intan. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi.